Nah, menikah adalah hidup bersama jangka panjang. Adalah masalah bagaimana kita ini bisa membuat orang lain, pasangan kita, merasa dihargai. Maka belajarlah, berlatihlah untuk sungguh-sungguh melakukan hal itu. Maka Anda tidak perlu pusing dengan segala tuntutan. Wah, dia juga harus begini, begini, begini. Ketika dia bahagia, merasa dihargai, merasa dicintai karena hal-hal itu, mengalir nanti semua hal yang Anda inginkan pun ternyata akan terwujudkan dan Anda juga bahagia. Bahagiakan pasangan Anda, maka Anda juga akan mendapatkan kebahagiaan di dalam pernikahan Anda.